Apalagi Pak, kita sampai kan 4 Jadi untuk hari ini teman-teman melakukan pelayanan kesehatan di daerah Pangondoang. Total penerima manfaat di situ sekitar 67 penerima manfaat. Jumlah kakak di sana itu sekitar 203 kakak. Di sana banyak balita, banyak ibu hamil, terus banyak yang anak-anak di sana katanya gatal-gatal, influenza dan batuk-batuk. Apa keluhan? Kemudian untuk jumlah tenaga medis itu ada 3 orang, 2 orang perawat dan 1 orang dokter. Ya, dan tidak ada perawat yang koordinasinya juga yang ada apa namanya pelayanan di sini. Musa. Hari ini juga pelayanan yang kami berikan di sana itu pemeriksaan tekanan darah dengan pemberian obat. Jumlah penerima manfaat yang ada di sana itu berjumlah 67 orang. Dadah.